Ya, sebagai Wakil Presiden saya mengundang dua belah pihak. Jadi pihak pemerintah itu datang Abdul Abdullah, presidennya pada waktu itu, Abdul Abdullah. Kemudian pihak Taliban, saya undang Mullah Baradar itu orang nomor dua yang operasional di luar negeri oleh Taliban. Karena orang sebelumnya kan Mullah Kursanda, tidak ke mana-mana, tidak pernah ke luar negeri ini. Nah, antara lain, saya mengundang dia ke masjid, lihat bagaimana suasana di masjid, laki-laki, perempuan di sini ada tempatnya masing-masing, tapi dua-duanya berjamaah. Bawa ke pesantren di sini, bawa ke sekolah-sekolah Islam yang baik, untuk memberikan pandangan kepada mereka bahwa Islam itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan juga, tidak sekonservatif itu, tidak sekonservatif seperti itu, tidak radikal, tapi dapat diterima oleh semua pihak. Karena itulah saya selalu menganjurkan dia untuk berdamai dan bicara. Kedua-duanya sebenarnya ingin damai, tapi faktor, jadi banyak orang menganggap musuhnya itu pemerintah sana. Munculnya dia itu Amerika. Amerika, karena Amerika yang menduduki negerinya kan. Dan itu mereka dua kali ke sini. Semuanya saya perlihatkan Islam di Indonesia itu bagaimana. Jangan hanya berpikir anti konservatif dan apalagi radikal. Seperti itulah apa yang kita beritakan mereka. Orangnya tenang, berbicaranya sangat sopan, dan kalau begitu sama dengan apalah, dia kan orang kedua sebenarnya. Yang orang pertamanya, Mullah Abu Sanda, dia tinggal di sekitar Kandahar. Tapi dia itu lebih banyak tidak kelihatan di belakang layar. Nah, yang operasional di luar ini Mullah Baradar, Gani Baradar. Jika mereka heran melihat bahwa Islam di Indonesia begini, bisa begini. Nah, itu perempuan saya bilang bisa, presiden juga muslimah. Itu kan perempuan dan bisa jadi presiden di Indonesia. Jangankan jadi pegawai, jadi presiden pun di Indonesia kita terima. Jadi banyak hal yang mereka pelajari. Mereka sangat serius. Mereka hampir seminggu di sini. Dia pecah bawa keliling aja. Dan sampai itu diskusi kalau malam. Bagaimana caranya perdamaian itu bisa dicapai. Ya, saya yakin mereka berbeda. Karena pengalaman juga tahun 96 sampai 2001 itu akibatnya mereka jatuh. Mereka dikalahkan oleh Amerika. Mereka oleh rakyat Afghanistan juga tidak disambut dengan baik. Malah dianggap menakutkan. Jadi pengalaman dari situ mereka ingin, yang sangat penting bagi dia, ingin hubungan internasional untuk menghidupkan ekonominya. Karena kalau tidak ada hubungan internasionalnya, tidak ada ekonomi tidak jalan. Kalau ekonomi tidak jalan, dia juga tidak bisa melanjutkan pemerintahan. Karena itu saya yakin sangat berubah. Dan itu juga sudah jelas oleh jurubicara mereka, kan? Itu pertama, dia tidak bisa kemana-mana. Karena oleh PBB, ya Amerika, dianggapnya Taliban itu teroris, masuk kategori teroris. Dan ada blacklist daripada orang-orang mereka. Jadi tidak bisa keluar. Jadi nah ini juga saya terima kasih kepada Kemlu waktu itu yang melobi PBB di Dewan Keamanan PBB untuk melepaskan predikat teroris mereka dan juga blacklist-nya dibuka sehingga mereka jadi negara yang pertama dikunjungi Indonesia karena Indonesia mengusahakan mereka keluar daripada daftar teroris.
kita punya dubes di PBB yang berusaha seperti itu. Kebetulan kita anggota Dewan Keamanan kan, jadi mudah. Presiden Ghani minta agar disampaikan kepada Taliban untuk ceasefire dan bertemu langsung, melanjutkan pembicaraan. Karena sudah ada, cuma ada kemajuan. Pembicaranya tidak ada kemajuan. Karena itu saya ke Doha untuk menyampaikan lagi kepada mereka agar Anda melanjutkan pembicaraan dengan yang positif. Seperti itu. Jadi kita sangat intensif untuk berbicara dengan mereka kedua-duanya. Saya harus fair. Apa yang dikemukakan oleh pihak Taliban, saya sampaikan apa adanya kepada pemerintah, dan pemerintah pun apabila ada message-nya, message-nya saya sampaikan kepada mereka, dan mereka menerima seperti itu. Tapi ada begini, ya, ada perlu saya sampaikan juga. Sekarang seakan-akan Taliban itu hemat, hebat amat, karena bisa merebut Kabul dan seluruh Afghanistan dalam waktu sebulan atau dua bulan. Sebenarnya Taliban itu tidak hebat-hebat amat. Yang hebat ialah strateginya. Yang strategi diplomasinya sebenarnya Taliban yang sangat penting. Waktu saya minta mereka untuk berunding, dia ngomong sama saya tidak mau berunding dengan pemerintah di Kabul, tapi saya ingin mau berunding dengan Amerika. Mau berunding apa dengan Amerika? Kenapa tidak bertiga? Tidak, harus Amerika. Nah, di sini strateginya menurut saya sangat manjur, yaitu dia ajak dia berunding Amerika dan keputusannya ialah Amerika menarik pasukannya bulan Mei tahun ini yang lalu, dan tapi Taliban tidak boleh menyerang dan tidak boleh mengganggu. Apa yang terjadi? Itu diharapkan, dan Amerika juga sebenarnya sudah capek taktik untuk berperang yang tanpa tujuan. Apa, tidak ada tujuannya di sana. Tujuannya itu menangkap Osama. Osama sudah ditangkap tahun 2011, ya kan? Nah, maka begitu Amerika mau berangkat pindah, dia mulai mengambil alih provinsi per provinsi. Sebenarnya dia tidak hebat. Ya karena Amerika mengira akan terjadi perang saudara. Ternyata tentara Afghanistan itu semua menyerah. Jadi tidak ada perang sama sekali. Tapi mereka menyerah. Jadi dua-duanya tidak mau perang saudara. Taliban tidak mau, dan pihak pemerintah juga tidak mau. Pada tentara Taliban itu, tentara Afghanistan 300.000 orang sudah dilatih oleh mereka. Malah saya disampaikan sama saya oleh Presiden Ghani bahwa 40.000 pasukan komando. Dia Amerika mengharapkan bahwa ini akan bertahan. Ternyata sama sekali tidak mau bertahan, tidak mau perang. Tinggalkan kotanya. Jadi bukan Taliban hebat-hebat amanda. Karena pasukan Afghanistan itu meninggalkan, lari begitu. Tidak mau perang. Jadi tidak. Jadi Kabul dikuasai tanpa satu peluru pun beban, tanpa orang yang korban. Jadi menurut saya itu situasi kondisi yang baik juga untuk mereka. Itu sebenarnya yang terjadi. Ketuanya Mullah Baradar. Saya tidak tahu. Dia mereka tentu mempunyai pikiran juga yang bagus. Dia tahu betul bahwa sebenarnya yang berkuasa di sini ialah Amerika. Kalau tanpa Amerika, ini Kabul tidak bisa bertahan. Nah, begitu Amerika baru mau pergi, sudah jatuh itu kota kan. Masih ada pasukan Amerika, masih ada 10.000-an tentara Amerika, tapi kotanya sudah jatuh. Bukannya jatuh karena perang, karena jatuh karena tidak mau perang.
tenteranya ya lari. Ini ada yang menyeberang ke Tajikistan, ayat ke Uzbekistan. Pokoknya dia serahkan saja daerahnya. Sama dengan perginya presidennya kan, Presiden Ashraf Ghani. Karena dia pergi maka istananya dikuasai. Bukan karena perang dia kuasai, karena presidennya pergi. Sama dengan tentaranya dikuasai itu kota bukan karena kekuatan senjata. Karena pihak pemerintah meninggalkan kotanya. 20 ingat perang paling panjang, 20 tahun per Amerika perang yang tanpa tujuan. Saya katakan tanpa tujuan, kenapa sih tujuan yang menguasai Afghanistan? Tentu mencari Osama Bin Laden. Osama Bin Laden sudah tahun 2011 sudah ditembak mati oleh mereka kan. Sekarang ini rakyat Afghanistan masih trauma dengan cara pemerintahan 20 tahun yang lalu. Jadi masih trauma, masih takut gitu kan, jangan-jangan kembali seperti itu. Walaupun Taliban juga belajar dari situ bahwa dia tidak diakui, rakyat juga tidak simpati sama mereka, sehingga tidak tahan juga, banyak mengungsi kemana-mana dan sebagainya. Sehingga dan ekonominya tidak jalan. Kalau ekonomi tidak jalan, bagaimana membiayai pemerintahannya? Karena itu dengan mudah dia dijatuhkan oleh Amerika kan. Seperti saya katakan tadi, Taliban itu dianggap organisasi teroris oleh PBB dan juga apalagi Amerika, sehingga orang-orangnya di blacklist, tidak boleh keluar, tidak boleh keluar dari Qatar atau Afghanistan. Nah, pemerintah lewat Kemlu, lewat misi kita di PBB berhasil mengeluarkan klaim teroris kepada mereka sehingga dapat berkunjung ke Indonesia, hanya izinnya berkunjung ke Indonesia atas undangan saya waktu itu. Saya yakin bisa, walaupun ada kendala. Ada dua kendalanya Taliban itu. Yang pertama, menjaga disiplin pasukannya. Menjaga disiplin para pejuang-pejuang dia yang seperti yang kita lihat di TV dengan pakaian seadanya, bawa AK dan sebagainya. Yang kedua ialah masalah ekonomi. Masalah ekonomi untuk memberi gaji pegawai negeri, pegawainya, operasi negaranya, tentu membuat negara jalan, kan perlu dana. Nah, kalau ekonomi tidak jalan, siapa mau bantu? Nah, ini dua kendala yang saya kira atau menjadi penentu nanti apa yang dikemukakan itu akan bisa dilaksanakan atau tidak. Tapi saya yakin pemimpinnya pasti ingin belajar daripada kesalahannya 25 tahun yang lalu. Pasti akan berubah. Tapi itu ada kendala. Ya, saya kira Presiden Ashraf Ghani meninggalkan itu karena dia tidak bisa kontrol tentaranya. Tentaranya tidak menjaga dia, tidak melawan, gitu kan. Malah meletakkan senjata. Jadi supaya tidak terjadi perang, dia tinggal menurut mereka, menurut Ashraf Ghani ditinggalkan Kabul. Itu yang terjadi. Tapi begini, siapapun, kalau suatu keadaan negara, daerah, atau perusahaan terjadi masalah, kemudian pimpinannya pergi, pasti semua orang marah. Dalam keadaan sesulit itulah dibutuhkan kepimpinan, tapi ditinggalkan. Jadi baik orang Afghanistan, pihak pemerintah marah, yang tidak marah tentu cuma Taliban, karena langsung dia bisa ambil istananya. Walaupun saya tahu itu Presiden Ghani itu pemberani. Buktinya pada waktu dia pelantikan yang presiden yang kedua, istana diroket. Semua orang bertahun-tahun tiarap di bawah kursi menurut keterangan mereka waktu itu. Tapi presiden Ghani tetap pidato. Dia tidak tinggalkan tempat, tetap pidato. Sama kemarin
waktu Idul Adha. Waktu Idul Adha juga di roket itu Ustaz. Tapi Ashraf Ghani tetap salat. Dia tidak bergerak. Banyak yang bergerak, tuh ada videonya kan. Dia tidak bergerak. Jadi dia cukup pemberani. Tapi kalau alasannya presiden ini, ya justru untuk menyelamatkan Afghanistan supaya jangan terjadi perang saudara. Kalau itu alasannya, itu juga patut kita apresiasi bahwa justru dia pergi untuk menyelamatkan negaranya. Itu juga alasan yang baik, walaupun dari sisi semangat, kalau kadang susah pemimpin pergi, nah itu salah dari sisi kepemimpinan. Tapi itulah yang terjadi. Cina pertama kaya. Jadi kalau Cina dia komitmen membantu katakanlah sekian $1 miliar, dia bisa bayar $1 miliar. Tapi negara-negara selain Cina kan sulit, ya seperti itu. Tapi jangan lupa dia juga tentu minta konsesi untuk mengelola kekayaan Afghanistan yang kaya sumber daya alam. Tentu juga ada cara-caranya. Jadi suatu pembicaraannya kelihatan politis, tapi sebenarnya ekonomi yang dibicarakan. Dan itu memang Cina seperti itu. Membantu orang, tapi kemudian dia konsesinya diberi. Nah, itu akan terjadi. Ya mereka kirim WA lewat teman-teman mengucapkan menyampaikan bahwa mereka sudah dikabul. Mereka menyampaikan itu dan selalu mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Padahal saya bukan mendukung Taliban, mendukung dua-duanya. Dulu pakai Afghanistan itu 38 juta. Dan tentu puluhan tahun bergejolak semenjak pengambilan mengkup presiden raja yang pada waktu itu. Kemudian dipengaruhi oleh komunis, kemudian masuk Rusia. Itu perang dulu itu di sana, Mujahidin. Jadi sejak kecil mereka melihat perang. Jadi saya kira ada juga perlu mereka juga ingin lihat damai. Karena tidak ada waktu, tidak ada tahun tanpa perang di Afghanistan. Tidak pernah ada waktu betul-betul damai. Jadi karena itulah kita harapkan mereka betul-betul mencapai perdamaian yang bermanfaat untuk rakyat. Kalau Anda ikut serta dalam suatu proses perdamaian, harus kenal dua belah pihak. Tidak bisa satu pihak saja. Jadi kalau kita berteman yang satu, kita juga berteman yang lain.